dalam bisnis khususnya makeup artis ataupun makeup pengantin, mungkin lumayan kesulitan untuk menyetrika baju pengantinnya, ditambah lagi banyaknya aksesoris seperti halnya manik-manik. Dan pada video kali ini kita akan memberikan tutorial untuk menyetrika baju pengantin yang terutama banyaknya manik-manik. Sebelum kalian menyetrikanya, terlebih dahulu kalian menggantungnya seperti ini. Untuk yang pertama kita menyetrika bagian dalam dulu, dengan cara membaliknya. Di sini kalian menyetrika bagian dalamnya secara menyeluruh. Selain kalian menyetrikanya dengan gerakan halus maju dan mundur, kalian juga harus sesekali menekan setrikanya. Merasa bagian dalamnya sudah disetrika semuanya, sekarang kita setrika bagian luarnya atau manik-maniknya. Di sini menyetrikanya dengan sangat hati-hati, bahkan jangan sampai terkena bagian luarnya, jadi cuma didekatin aja dan tidak menyentuh pakaiannya. Jika merasa semua telah disetrika, kalian gantung dan inilah hasilnya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Nyonya Laundry agar mendapat konten bermanfaat lainnya.